Oke, pada video kali ini cuy, gua mau share dan membahas cara mengikuti semua event dan menyelesaikan misi-misi yang ada pada event Money Heist, sampai dengan info event dan hadiah yang belum rilis di game Free Fire. Oke. Yang pertama ada event Free Fire X Money Printing Web Event. Nah, pada event ini kalian harus memainkan konten interaktif di web event untuk mendapatkan beberapa hadiah. Yang pertama ada event interaktif video. Cukup kalian tonton video yang ada dan share. Kalian bisa mendapatkan hadiah loot crate skin senjata. Yang kedua pada event map definition atau kuis. Cukup kalian selesaikan kuis yang ada dan share. Kalian bisa mendapatkan hadiah loot crate skin senjata lagi cuy. Dan event ini dimulai dari tanggal 6 sampai 22 September. Yang kedua, ada money printing machine. Kita harus mencetak uang sebanyak-banyaknya dan dapatkan berbagai hadiah eksklusif. Cara mengikuti event printing machine ini adalah pemain akan mencetak uang secara otomatis sesuai dengan kecepatan mesin cetak. Kecepatan mesin cetak awalnya adalah 0. Kecepatan akan direset setiap harinya. Pemain bisa mempercepat mesin cetak uang dengan 3 cara berikut. Yang pertama upgrade, selesaikan misi harian. Yang kedua ada boost, gunakan gas token. Yang ketiga ada invite friend, minta bantuan teman maksimal 5. Oh, berarti di sini tidak boleh lebih dari 5 teman ya cuy. Oke lah ya. Gimana cara mendapatkan gas tokennya bang? Tenang, kalem, santuy gitu kan cuy. Nanti bakalan gua bahas juga ya kan. Oke? Dan beberapa hadiah yang bisa kalian dapatkan pada event printing mesin ini adalah, yang pertama ada in-game bonus 3 kali untuk hadiah milestone 200.000. Yang kedua ada 2 kali panda box untuk hadiah milestone 400.000. Yang ketiga ada 3 kali tiket gold royal untuk hadiah 600 milestone. Yang keempat ada 3 kali panda box untuk hadiah 800.000 milestone. Dan yang kelima ada skin terbaru dari pet panda, yaitu skin panda head untuk hadiah 1 juta milestone. Untuk bagaimana tampilan dari skin pet panda heads ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Dan misi dan kecepatan mesin pencetak uang ini akan direset pada jam 4 pagi setiap harinya ya cuy. Event ini dimulai dari tanggal 10 sampai 22 September. Yang ketiga, ada token drop gas token. Nah, ada 150 token gas yang akan muncul di map secara acak setiap match. Dan kalian bisa mencari dan mendapatkannya di lootingan di game Free Fire. Dan fungsi dari gas token ini adalah untuk mempercepat mesin uang kalian pada event printing mesin tadi. Dan event drop token gas ini dimulai dari tanggal 10 sampai 22 September. Yang keempat, ada event login mission berhadiah. Nah, pada event login berhadiah ini, kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah keren seperti play card bounty token durasi 1 hari, terus ada 50 kali universal fragment karakter, terus in-game bonus 3 kali, terus 2 kali loot crate skin senjata Vandal Revolt, dan ada skin terbaru dari Sudborg. Untuk bagaimana tampilan dari skin Sudborg terbaru ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy.
Dan event login mission berhadiah ini dimulai dari tanggal 14 sampai 22 September. Yang kelima, ada peak day login mission. Nah, pada event peak day login mission ini, kalian bisa mendapatkan hadiah skin plan Bermuda backpack atau skin tas terbaru. Untuk bagaimana tampilan dari skin tas atau backpack plan Bermuda ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Yang keenam, ada event mode opening money heist. Nah, cara bermain pada mode baru ini adalah, yang pertama, lokasi tertentu pada map akan ditandai. Pemain bisa mencetak uang per detiknya jika memasuki lokasi tersebut. Mirip kayak mode Rampage 2.0 ya. Jadi nanti akan ada kayak area atau wilayah gitu cuy, yang ada kayak tandanya ya kan. Dan kita harus berada dalam area itu agar uang tim kita itu bertambah cuy. Yang kedua, setelah beberapa waktu, lokasi akan pindah ke tempat lain. Jadi nanti setelah beberapa detik atau menit, area poin tadi akan berpindah ke tempat lain dan kita harus ke area itu cuy. Terus tim yang menang adalah yang pertama berhasil mencapai target milestone. Dan event mode opening money heist ini dimulai dari tanggal 19 sampai 22 September atau pada peak day event money heist. Yang ketujuh, ada peak day dead box drop. Nah, event ini khusus pada event peak day saja cuy. Pada event ini kalian diharuskan mengumpulkan bank token notes dari dead box atau pada lootingan peti musuh yang berhasil kalian kill. Dan bank notes token ini berfungsi untuk ditukarkan dengan beberapa hadiah pada event tap exchange. Dan event ini dimulai dari tanggal 19 sampai 20 September. Waduh, cuman 2 hari aja ya. Yang kedelapan, ada event Deadbox Token Exchange. Nah, pada event ini kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah keren gitu kan. Yang pertama, ada skin terbaru dari senjata Angga, yaitu skin AN94 Plan Bermuda. Di sini kalian membutuhkan 15 bank notes token untuk bisa mendapatkan skin AN94 Clan Bermuda ini cuy. Dan untuk bagaimana tampilan dari skin terbaru dari senjata Angga, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Terus ada Awakening Shard, dan kalian membutuhkan 6 Bank Notes Token untuk mendapatkan item Awakening Shard ini. Terus ada item Bounty untuk penukaran 2 Bank Notes Token. Dan event ini dimulai dari tanggal 19 sampai 22 September. Yang ke-9, ada event Triple XP, Gold, dan Fragment. Dan event ini hanya ada atau berlaku di tanggal 19 September saja. Dan event ini hanya ada atau berlaku di tanggal 19 September saja cuy. Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tidak ketinggalan info update terbaru dari game Free Fire. Gua Adi Sisutup, siap dulu.
sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground.